زوج علماء أمر الله بهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Ya saudara umat fitri Azizi bin Kasbullah. Ya saya. Aku nikahkan nikah aku kahwinkan nikahkan Hairun Ziana binti Muhammad Yasin yang berbekal kewali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya 22 ringgit setengah tunai. Aku terima nikah Khairul Ziana binti Muhammad Yasin dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Khairul Ziana Khairul Ziana binti Muhammad Yasin. Actually aku kenal dia waktu buat job daripada MYK punya job lah. Masa tu dekat Batu Pahat. Dia pula dia sebagai pengapit. Pengapit kepada kawan saya dekat kedai saya dulu. Sampailah akak yang pengantin tu suruh telefon cameraman. Cameraman masa tu dia cakap belum ni, jauh lagi. Rupanya dah sampai kat belakang. Time tu lah salam perkenalan orang cakap. Selamat melayari bakti rumah tangga. Semoga jodoh berpanjangan hingga ke akhir hayat. Selamat datang ke keluarga besar kami. Semoga bahagia hingga jana. Semoga kekal hingga akhir hayat. Semoga kita orang dapat sembuh lagi cepat. Uzi, selamat datang ke keluarga yang huha-huha ni. Tak tahulah macam mana nanti. Pandai-pandai je lah. Ini kalilah. Selamat mengerti baru. Murahkan rezeki kedua-duanya. Kekal aman bahagia. Berbahagialah hendaknya hingga ke anak cucu. Semoga pahit dengan muda, bahagia dunia dan akhirat, berkekalan semua hidup, dapat baby yang giyong. Saya juga mendoakan dia agar dipanjangkan jodoh dan hingga akhir hayat. Tahniah Muhammad Fitri Azizi dan Uzi. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Ingat, dia nak orang elok. Haji J, good job. Good luck bro. Semoga menjadi bapa yang solehah lah. Selamat pengantin baru diucapkan kepada Muhammad Fitri Azizi. Jagalah bini yang seelok-eloknya, jadikanlah bini yang soleh kedua. Selamat berbahagia. Moga-moga selamat bahagia lah. Sampai ke anak cucu. Itu saja lah ucapan saya. Terima kasih. Pun masa tu tak fokus nak ambil gambar, aku dah fokus nak usia dia je. Waktu tu kata silap aku, gambar pun hancur. Tengok dia ambil kamera, ambil gambar sampai nak ketongging-tongging kat masjid tu. Tengokkan je lah, masa tu tak ada apa rasa lah kan. Tak ada telefon, keluarkan telefon dia, tangan dia menggigil-gigil.
Lepas tu, Rosie pun bagi dia nombor telefon. Dari situlah kita orang mula kenal, berkawan. Mula-mula bibit-bibit percintaan lah. Time I see your face, my heart takes off on a high-speed chase. Now don't be scared, it's only love, baby, that we're falling in. I can't wait.